Toko bidan fashion tersebut menjual pakaian fashion seperti baju, celana, dan kebutuhan fashion sehari-hari. Toko bidan fashion tersebut telah buka pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018. Tampak di areal toko bidan fashion, ucapan papan bunga berjejer di halaman toko bidan fashion. Sebelumnya, wartawan Diamond TV berkunjung ke toko bidan fashion untuk mengklarifikasi terkait izinnya, namun hingga kini belum mendapatkan jawaban karena pihak bidan fashion sudah ditemui. Sementara itu, warga Tanjung Pinang bernama Rizal mengatakan toko Bintan Fashion tersebut belum memiliki izin untuk operasi seperti izin situ, SIUP, serta TDP belum dimiliki oleh toko Bintan Fashion. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.